Aku memang ambil sambal sotong tadi. Memang portion nasi lemak dia banyak. Berapa tadi bang nasi lemak tadi? Dua. Dua lagi. Mana lagi tiga lah nasi lemak? Tiga. Ah. Awak ayam goreng ke? Ayam goreng kuah campur. Ayam bagaimana? Ayam bagaimana? Pak, baru ni aja. Pak. Assalamualaikum. Sekarang aku berada dekat Ampang ni. Jadi aku dicadangkan oleh seorang kawan. Katanya kalau pergi ke Ampang ni kena try nasi lemak Ampang ataupun nasi lemak 70-an. Apa yang dia suggest kat aku hari tu, dia kata kena try dia punya sambal sotong. Okey, kalau kita beli nasi lemak ni sebenarnya dia stall tepi jalan je. Kalau kita nak beli ni kita kena pergi ke sebelah lah. Ada satu kedai ataupun restoran Mama ni, nama dia restoran Marhaba. Jadi kalau kita beli nasi lemak ni kita kena makan dekat restoran Marhaba tu lah. Minta kebenaran dia untuk makan kat sini. Dan kita order lah air kat sini. Janganlah pula korang makan kosong macam tu je kan. Tak baik lah. Okey, ni dia. Nasi lemak sambal sotong. Tengok zoom sikit kat sini. Okey, kalau kita tengok nasi lemak dia ni, aku memang ambil sambal sotong tadi. Memang portion nasi lemak dia banyak. Kita boleh nampak nasi lemak dia ni berderai eh. Cantik dia punya apa orang cakap, masak dia tu. Lepas tu bau dia tu memang ada satu yang unik lah eh. Kalau kita makan nasi lemak yang orang kata orang-orang tua kita ataupun mak-mak kita masak, macam ni bau dia. Memang special. Sekarang ni dah pukul lebih kurang dalam dekat pukul 8. Jadi perut pun agak berkeroncong, tapi kita nak mulakan dengan air teh tarik ni lah. Daripada restoran Mahaba ni. Bismillah. Jomlah kita makan nasi lemak 70-an ni. Sambal sotong dia memang banyak eh, portion dia. Untuk harga ni tadi aku tak pasti sebab aku beli tadi banyak. Aku beli 5 bungkus. Yang lain-lain ada telur. Tadi ada ayam goreng eh. Jadi semua 5 bungkus tu baru RM30 guys. Aku tak pasti ni harga dia berapa. Nanti kalau tu, kalau aku tahu harga dia berapa, nanti aku letakkan di ruangan deskripsi. Eh? Okay, kita try sambal sotong ni. Try. Bismillah. Dia punya sambal sotong tu lembut. Sambal dia tak pedas sangat. Sebenarnya dalam ni dia ada campur kuah-kuah daripada lauk-lauk lain eh. Seperti ayam apa semua tu dia campurkan. Dan ada sambal sekali. Tak lupa juga condiments sebenarnya ada eh. Condiments. Ada timun. Ada ikan bilis. Bungkusan ni ada siap dengan daun pisang sekali lah. Memang cakap eh. Memang sedap. Memang sedap. Memang kalau awak cakap tu tak rugi lah kalau kita ke Ampang ni try nasi lemak tahun 70-an. Wow. Memang best. Hmm.
Okay, kalau sana kat sini agak bising sikit. Memang betul-betul tepi jalan. Tapi kalau orang cakap tu, dah ke sini, jangan lupa untuk try nasi lemak 70-an. Nasi lemak dia, nasi dia, dia masak dengan sempurna. Nasi dia je, aku boleh bagi rating 8/10 eh. Dengan sambal sotong ni, dia tak pedas sangat. Memang ada pedas-pedas jugalah. Tapi yang paling penting aku, nasi lemak ni aku tak suka yang manis-manis. Jadi bila kata sambal ni, dia tak berapa manis. Tapi ada pedas-pedas, ah itu memang favourite aku lah eh. Baik. Untuk keseluruhan dengan sambal sotong ni, aku boleh bagi rating 8.5/10. Memang orang cakap tu tak rugilah. Orang cakap berbaloi lah datang jauh-jauh untuk try nasi lemak 70-an ni. Kita try lagi. Padu, memang padu. Aku nak teruskan makan. Jadi kepada sesiapa yang berada di sekitar Ampang ni ataupun yang ada kesempatan untuk datang ke Ampang, jangan lupa untuk try nasi lemak 70-an ni. Memang dia terbaik. Memang tak rugi eh. Okey. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video eh. Jangan lupa untuk terus menyokong Nice Guys TV. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.